يا إخوتي ماذا نقول؟ Allah menciptakan pasangan bagi kita. Maka nikah dalam agama Islam menempati kedudukan yang sangat tinggi. Kedudukan sebagai sebuah syariat yang mula-mula ditegakkan oleh Allah SWT. Sesuatu yang sangat agung, kata Nabi SAW, karena engkau menghalalkan dengan nama Allah SWT apa yang seharusnya haram, yang dijaga kemuliaannya. Tetapi dihalalkan dengan nama Allah SWT. Ini laki-laki dan perempuan yang dipersatukan dengan akad nikah. Nikah ini punya makna yang begitu besar, sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia bagian dari kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan kepada sunnah-sunnahnya, di antaranya pernikahan ini. Dan barang siapa membenci pernikahan, dia oleh Rasulullah dikeluarkan dari barisan umat beliau.